Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini, kami sedang mereview mesin cuci Beko 9 kilo, modelnya WCV 9746XO. Dan video kali ini dibuat di toko Harapan Baru Depok. Untuk penjelasan detail dan seperti apa mesin cuci ini akan dipandu oleh rekan saya. Silakan menyaksikan sampai selesai. Terima kasih. Kali ini kita review mesin cuci Beko ukuran 9 kilo. Di sini sudah terlihat ya keterangannya. Kapasitas 9 kilo dengan tingkat spinnya maksimum di 1400 RPM. Nah, dan juga dia memiliki rating label ya A++++. Artinya kalau sudah ada rating label A++++ ini, artinya tingkat energi efisiensinya sangat hemat energi, sangat hemat listrik, hemat energi. Sekarang kita lihat ke spesifikasi berikutnya. Di sini ada spesifikasi, sudah ada fitur steam cure, bisa mencuci dengan menggunakan uap. Pastinya kalau sudah mencuci dengan menggunakan uap pasti sangat bersih ya. Biasanya mencuci dengan uap ini bisa untuk pakaian yang sangat kotor atau untuk laundry bisa juga. Jadi hasil mencuciannya juga maksimal. Nah, mesin cuci ini sudah dilengkapi juga dengan Pro Smart Inverter. Artinya selain mesin cuci ini hemat listrik, hemat energi, dan juga kalau sudah inverter sudah pasti nggak berisik dan juga minim getaran. Di mesin cuci Beko ini juga sudah dilengkapi dengan fitur home whisk. Artinya dengan fitur home whisk ini kita bisa mengkontrol pencucian dari jarak jauh dengan menggunakan smartphone saja. Mesin cuci Beko ini juga mempunyai jaminan garansi 3 tahun untuk servis dan suku cadang, dan juga 12 tahun untuk motor inverternya ya. Jadi aman banget nih kalau untuk penggunaan jangka waktu yang panjang dengan jaminan garansi yang lumayan lama ini. Karena kalau untuk merek lain kan biasanya hanya di 5 tahun atau di servis suku cadang biasanya merek lain itu 1 tahun. Nah, di sini Beko menawarkan garansi 3 plus 12 tahun. Jadi untuk kedepannya sangat aman. Sekarang kita lihat di tabungnya ya. Nah, tabung Beko ini dilengkapi dengan lampu LED yang bisa menerangi kalau misalnya buat kita naruh baju cucian jadi lebih terang. Jadi enak lihatnya juga tuh, lebih bagus ya. Tabungnya juga bertekstur seperti ini ya, jadi lebih bersih. Bersihnya juga maksimal. Karena teksturnya juga menyerupai papan gilasan. Desainnya juga elegan, bagus. Sekarang kita ke fitur berikutnya. Yang paling terkenal dari Beko selain fitur smart inverter atau steam cure yang tadi,
Mesin cuci ini dilengkapi dengan fitur fast plus, artinya bisa memotong sampai dengan 55% waktu pencucian. Kita lihat sekarang. Di sini fiturnya di cotton, pencucian dengan menggunakan cotton, standarnya itu kalau cotton 2 jam 18 menit ya untuk di sini. Atau di merek lain mungkin ada yang bisa sampai 3 jam, ada yang 2 jam juga. Nah, itu kan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, di sini dengan menggunakan fast plus saja memotong waktu pencucian jadi 1 jam 28 menit. Nah, jadi lebih hemat juga untuk proses pencucian. Nah, ini udah termasuk cuci, bilas, dan kering. Pas plus, tekannya sekali aja bisa atau dua kali juga bisa, jadi lebih sedikit lagi, waktunya lebih pendek lagi. Mungkin digunakan untuk pakaian sehari-hari yang nggak terlalu kotor juga bisa. Nah, dan juga di sini ada daily express, artinya bisa mencuci sampai dengan 28 menit pencucian, termasuk cuci, bilas, kering. Oh iya, biasanya juga aku sih arahinnya untuk menggunakan air dingin saja agar lebih hemat dari segi sisi watt juga ya. Spinnya juga bisa diatur 1400, ini 28 menit. Nah, menariknya lagi 28 menit ini bisa untuk full kapasitas ya, karena ini kan 9 kilo. Nah, ini bisa juga digunakan 9 kilo untuk full kapasitas 28 menit dengan siklus cuci, bilas, kering, itu bersih. Nah, dan juga dengan catatan untuk baju yang tidak terlalu kotor. Kalau dipencet fast plus lagi bisa juga lebih kecil, lebih sedikit lagi durasinya. Tapi biasanya kalau seperti ini 2 kilo aja untuk pencuciannya ya. Jadi agar bersihnya juga maksimal. Nah, di sini juga ada fitur untuk hand wash, wall. Jadi untuk mencuci dengan tangan. Di sini ada juga buat delicates untuk yang bahan-bahan yang halus, yang lembut, yang nggak perlu bantingan ekstra. Nah, di sini ada fitur shirts untuk baju sehari-hari juga bisa, downwear, hygiene untuk baju-baju bayi atau stain expert, ini juga ada untuk baju yang tingkat kotornya sangat berlebih bisa menggunakan stain. Di sini ada untuk pakaian outdoor sport yang biasanya suka olahraga bisa menggunakan mode outdoor atau sport ini untuk baju-baju olahraga. Di sini juga ada dark wash jeans buat pencucian supaya lebih bersih ya. Nah, di sini ada juga rinse aja atau mencuci, membilas saja. Misalnya baju yang sudah dicuci bersih tinggal dibilas aja bisa digunakan menggunakan mode ini. Nah, di sini ada spin plus drain. Nah, di sini bisa meras aja ya sekaligus mengeringkan di sini. Ya, seperti itu untuk fitur-fitur beko. Ini ada kotak deterjen. Bisa kita lihat kotak deterjen di sini, ada kotak deterjen sebelah kiri, kotak deterjen sebelah kanan. Nah, untuk pre-wash biasanya kotak deterjennya yang sebelah kanan. Untuk after pre-wash biasanya kotak deterjennya sebelah kiri. Nah, yang tengah ini kotak softener, bisa dimasukkan di awal semua ya. Tapi kalau misalnya mau deterjen ditaruh di sini aja juga nggak masalah. Yang penting semua dilakukan di awal. Sarannya sih kalau misalnya untuk mencuci dengan mesin cuci front loading ini, biasanya kalau menggunakan mesin cuci front loading ini, kita saraninnya menggunakan deterjen yang matic ya, khususnya yang khusus mesin cuci bukaan depan. Nah, untuk perawatan mesin cuci front loading selanjutnya, di sini ada fitur drum clean. Kita bisa nyalakan dulu. Untuk fitur drum clean ini bisa diaktifkan menggunakan ini, diklik selama 3 detik. Ini sudah menyala fitur drum clean-nya. Ini untuk perawatan berkala ya mesin cuci front loading, supaya mesin cuci ini juga jadi awet dan terjaga kebersihannya.
Nah, yang menariknya lagi, pintu ini juga sudah dilapisi double ya. Lapisan pertama yang depan, ini lapisan yang belakang yang kaca. Nah, lapisan yang kaca ini sangat bagus ya, karena dia mempunyai pola yang seperti ini. Pola ini fungsinya supaya dia menekan si pakaian, supaya bagian baju-baju yang kecil-kecil seperti sapu tangan, kaos kaki tidak nyelip di bagian karet ini, dan juga hasil pencuciannya otomatis jadi lebih bersih. Mewah banget ya untuk mesin cuci Beko ini. Fiturnya juga bagus, garansinya lama. Jadi mesin cuci ini termasuk kategori mesin cuci yang bersih, awet, tahan lama, bersih maksimal. Harganya juga nggak terlalu mahal ya. Bisa kita temui di kota-kota besar dan bahkan sudah sampai ke Jawa Tengah, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bahkan after salesnya aja untuk mesin cuci ini sudah sampai ke Papua ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk